Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu semuanya gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehat lahir dan batin bolo. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Oke, bolo, ada pertanyaan seperti ini, bolo. Pakai SX700 main 3 setel dalam satu lagu, Mas. Nah, oke. Praktek ya, bolo, langsung ya. Yang pertama itu saya gunain ini ya. Ini Pop Dude Flow. Nah, atau di zoom dulu. Kemana nih zoomnya? Enggak. Oke. Pop Dude Flow. Nanti saya mau pindah ke sini. Yang ini. Oke. Okay. Oh, sorry. Yang pertama ini terus pindah ke ini. Terus pindah ke sini. Jadi, langkah yang pertama kalau saya ini pencet dulu. Nah, ini ke yang saya gunakan di main variation A. Terus lanjut nanti langsung biar A terus pindah ke dangdut. Terus setelah itu mau dikoplokan pindah ke koplo. Kayak gitu ya. Oke, bolo. Bisa, tetap bisa. Tenang, ya kan? Tetap bisa. Oke. Kita balikkan dulu zoom-zoomannya ya, bolo. Oke. Oke. Lagunya yang ya nanti full variasinya di video yang lain ya bolo, full variasi full lagunya di video yang lain gitu ya. Yang penting ini dulu praktek untuk 3 style dulu ya. Oke. Thank you.
Oke, bola seperti itu ya bola. Nah, itu udah tiga tiga style dimainkan sudah dalam satu lagu ya bola-bola. Nah, itu prakteknya seperti itu. Nah, kalau tapi enaknya lebih enaknya lagi punya style yang style semi ya, jadi enggak kepikiran gitu. Tapi kalau kayak gini ya apa namanya? Ada sensasinya sih gitu. Oke, yang pertama tadi yang ini, yang kedua langsung pindah ini, terus yang ketiga pindah yang ini. Ini ya, itu tadi untuk mengekspresikan atau memvariasikan sebuah lagu ya, itu sih menurut angan-angan kita pas kita manggung. Jadi kayak gitu itu sebenarnya spontan-spontan saja. Seperti itu Bolo, semoga bermanfaat. Subscribe, like, comment, share. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.